sekaligus pendiri perguruan Wijaya. Beliau intinya pakai kunci badan Ketua Umum HPK periode tahun 2008 sampai 2013. Perjalanan hidup beliau menjadikan sosok pemuda yang penuh dengan pengalaman dan kematangan hidup. Kecintaan beliau terhadap Nusantara menumbuhkan cita-cita dan keinginan untuk mempersatukan Nusantara hingga melalui sebuah karya besar beliau ciptakan yang disebut sebagai Tarigala. Yaitu tari Jawa dan Sunda. Ini merupakan dua wilayah yang sudah mewakili bumi Nusantara di mana gerak yang beliau ciptakan dari seni bela diri khas Jawa dan menggunakan iringan musik Sunda yang dikenal dengan kendang pencak. Cintaan beliau kepada Nusantara yang menjadi inspirasi terciptanya tari Kalang. Kalang berarti garis pembatas dengan maksud bahwa setiap warga negara berkewajiban menjaga negaranya dari segala mara bahaya. Hadirin sekalian dan para tamu undangan, inilah tari Kalang yang sudah kita lestarikan, dilanjutkan dengan menambah merasakan gerakan-gerakan terus yang ada.